Sahabat terima terkasih, hari ini Sabtu 11 Juni 2022 adalah peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Bahan renungan mengacu dari Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Tema, dengan gratis kita menerima, dengan gratis kita memberi. Dalam kunjungan di sebuah SPBU Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir melihat praktek pemasangan tarif bagi siapa saja yang buang air kecil dan buang air besar di toilet SPBU Pertamina itu. Menanggapi praktek tersebut, Erick Thohir meminta agar semua toilet di SPBU gratis, bebas dari pungutan. Namun permintaan Erick Thohir tersebut memunculkan berbagai komentar dari warganet atau netizen. Mereka yang kontra terhadap permintaan Erick Thohir menyatakan bahwa lebih baik bayar Rp2.000 asal toilet bersih. Mereka yang menjaga dan membersihkan toilet patut mendapatkan upah. Apabila toilet tidak dijaga petugas, gayung toilet bisa hilang. Namun, bagi yang pro terhadap permintaan Erick Thohir, menyatakan gembira karena bisa menghemat biaya perjalanan. Lagi pula, toilet di SPBU itu merupakan fasilitas SPBU, maka sudah semestinya gratis. Para sahabat terima terkasih, kata gratis memang tidak selalu membawa kegembiraan bagi semua pihak. Faktor kepentingan dari pihak-pihak terkait turut ambil bagian dalam menentukan apakah kata gratis tersebut menggembirakan atau tidak. Terlepas dari kenyataan bahwa gratis itu bisa menggembirakan hati atau tidak, namun dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa semua yang telah kita terima secara gratis, mesti kita bagikan secara gratis pula. Karena rahmat keselamatan yang telah kita terima dari Allah adalah sungguh gratis, maka kita mesti membagikan rahmat keselamatan kepada semua orang secara gratis pula. Dalam kehidupan para rabi di Israel zaman dulu, konon mereka juga dilarang memungut biaya sebagai imbalan atas pekerjaan mengajarkan hukum Taurat. Mereka diperbolehkan memungut biaya hanya kalau mereka mengajar anak-anak, karena mengajar anak-anak sebenarnya tugas orang tua. Maka yang Yesus perintahkan kepada para murid untuk mewartakan karya keselamatan secara gratis, sesungguhnya sudah dipraktekkan oleh para rabi dalam mengajarkan hukum Taurat pada zaman itu. Sahabat terima terkasih, marilah kita senantiasa membangun kesadaran kita bahwa begitu banyak anugerah dari Allah yang telah kita terima secara gratis. Kesehatan, kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan, dan terlebih rahmat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga dengan kesadaran yang terbangun itu, kita pun senantiasa terdorong untuk membagikan karya keselamatan Allah kepada semua orang secara gratis pula. Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.